Pada kali ini biidznillahi wa taufiqihi kita memulai daurah kita bersama Fadilatul Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban Hasan hafizahullah. Nurahib bi huduri Syekhina al-Fadil wa naqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bismikum wa bismil idha'ah. Nurahib bi Syekhina al-Fadil Dr. Malik Husain Sya'ban Hasan hafizahullah. Kaum muslimin dan kaum muslimah sekalian, ini Syekh kita termasuk dari daerahnya Syekhul Albani rahimahullah, dan beliau juga termasuk yakni min talamidh Syekh, termasuk muridnya Syekh Albani rahimahullah, dan beliau sekarang adalah seorang dosen di Fakultas Syariah di Universitas Muhammad bin Saud cabang Jakarta yang dikenal dengan LIPIA. Maka kita alhamdulillah dengan izin Allah, biarpun beliau capek dari safar dari Padang, bikin daurah di Padang, tapi alhamdulillah beliau masih memberikan kesempatan kepada antum semua dan kita semua insyaallah. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan waktu dan tempat kepada Syekh. Fa'ala Syekhi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي سنتكلم فيه حول موضوع مهم. هذا الموضوع يمس كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ لأنه يتكرر معه 5 مرات في اليوم والليلة، هذا في الفريضة سوى السنن والنوافل. سنتكلم عن عبادة عظيمة ألا وهي الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكثير من الناس وللأسف يؤدون هذه العبادة ولكن ليس على الوجه المطلوب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا على الوجه الذي يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، سنتكلم إن شاء الله في مجموعة محاضرات، هذه أولها، عن كيفية الخشوع في الصلاة أو عن أسرار الصلاة، وهذا كله مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Fadilatul Syekh di dalam muqaddimah ini memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersaksi tentang kewahdaniatan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan beberapa ayat-ayat wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan amma ba'du, setelahnya beliau mengikrarkan kembali kepada kita bahwa sebaik-baik ucapan adalah
firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan setiap perkara baru dalam agama Allah itu semuanya adalah bidah. Dan setiap bidah adalah perkara-perkara yang sesat. Dan setiap kesesatan adalah terancam dengan nar. Kemudian Fadilatul Syekh mengatakan, hadirin ikhwah sekalian, beliau mengatakan hayyakumullah. Beliau mengatakan selamat datang kepada antum di dalam pertemuan yang baik, pertemuan yang penuh berkah insyaallah. Pada kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang permasalahan judul yang sangat penting, judul yang sangat urgent untuk kita bahas, di mana setiap muslim memang sangat membutuhkan, begitu juga muslimah, tentang pembahasan yang akan kita bicarakan ini. Kenapa? Karena permasalahan yang akan kita bahas ini akan berulang-ulang mereka lakukan setiap saat, setiap hari, siang dan malam mereka. Itulah ibadah yang agung. Itulah salah satu pondasi daripada pondasi Islam. Yang banyak diantara manusia menunaikannya, yaitu salat lima waktu itu sendiri. Banyak diantara manusia melakukan salat, akan tetapi tidak dengan cara yang sahih, tidak dengan cara kaifiat yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, para hadirin dan akhwat sekalian dan para pendengar yang kami cintai, oleh karena itu pada kali ini adalah awal pertemuan kita sebagai mukaddimah. Kita akan berbicara tentang salat, rahasia-rahasia yang terdapat di dalam salat. Oleh karena itu pembicaraan kita ini insyaallah akan kita ambil daripada Al-Qur'an dan juga kita ambil daripada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fas-salatu أعظم قواعد الإسلام وأرفع أعمال الإيمان وقرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين وثمرة نفوس الخاشعين وهي رحمة الله تعالى إلى عباده المؤمنين هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه وقد وضعت هذه الصلاة على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها لكثير من أنواع العبادات والتي سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى. نعم. إخواني أخواتي في الله، para pendengar sekalian dan hadirin yang kami cintai. Salat itu adalah merupakan qawaid al-Islam, panji-panji, pilar-pilar yang agung daripada pilar Islam. Salat itu ikhwatal iman merupakan amal-amal keimanan yang paling tinggi. Merupakan qurratu ain, penyejuk hati bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kelezatan ruh yang dirasakan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ikhwatal iman merupakan taman-taman bagi orang-orang yang beribadah menundukkan diri kepada Allah. Merupakan buah, yakni yang buah yang sejuk yang dirasakan oleh hati-hati orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu sendiri khatul iman merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tunjuki mereka untuknya.
Allah kenalkan mereka dengan salat itu. Dan Allah hadiahkan, Allah berikan salat itu kepada mereka melalui tangan Rasulnya yang mulia As-Sadiqul Amin, yang jujur lagi terpercaya sallallahu alaihi wasallam, merupakan bukti kasih sayang Allah kepada mereka, pemuliaan Allah kepada mereka, agar mereka mendapatkan kemuliaan dan ketinggian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan al-fawz, yakni kemenangan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan solat itu adalah dengan tata cara yang paling sempurna dan cara kaifiat yang paling bagus, yang dengannya makhluk beribadah menundukkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diantara isi daripada solat itu adalah terkandung di dalamnya rahasia-rahasia yang penuh makna. فتضمنت هذه العبادة العظيمة التعظيم لله سبحانه وتعالى بأنواع الجوارح من نطق باللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن، كل يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار، مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها، أي القلب وأعماله، وقيام القلب بواجب عبوديته فيها، فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب، ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه، ثم انحناء الظهر في الركوع ذلاً له وخشوعاً واستكانة، ثم استواؤه قياماً ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع، وهو السجود من قيام، فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه سبحانه وتعالى وخضوعاً لعظمته وذلاً لعزته، وقد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه، ثم يستوي قاعداً يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله، ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة، فلا يزال هذا دأبه وهذه عادته حتى يقضي صلاته، فيجلس عند إرادة الانصراف منها، أي في جلسة التشهد، مثنيا على ربه، مسلما على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده الصالحين، ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله. هذا كله ما سنتعرف عليه إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرات القادمة بمشيئة الله تعالى. Ikhwani dan akhwati fillah, para pendengar sekalian dan hadirin yang kami cintai, di antara makna-makna yang terkandung di dalam solat itu ikhwatal iman, yaitu terkandung di dalamnya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota tubuh kita, antara lain adalah dengan ucapan lisan kita, dengan perbuatan kedua tangan dan perbuatan kedua kaki kita,
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kepala dan juga seluruh anggota tubuh yang ada dalam kepala itu, serta semua bagian-bagian tubuh kita. Semua tubuh kita ini mengambil bagiannya daripada hikmah yang terkandung di dalam ibadah yang agung yang sangat mulia ini. Serta anggota tubuh yang batin, yang rahasia dari tubuh kita, juga mengambil bagian daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah hati melakukan fungsinya, yaitu di dalam menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berubudiyah padanya. Yaitu salat itu, ikhwatal iman, terkandung di dalamnya pujian, sanjungan kepada Allah Rabbul Izzah, mengagungkan Allah, bertasbih, membesarkan, bertakbir, dan juga bersaksi dengan persaksian yang hak. Kemudian salat itu adalah berdiri di hadapan Rabbul Izzah sebagai hamba yang hina, hamba yang dina, yang diatur dan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba tersebut menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya itu. Tadarru, merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapannya. Kemudian seorang tersebut di dalam salatnya membungkukkan, menghinakan tubuhnya, melengkungkan, membungkukkan tubuhnya, punggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penghinaan kepada Allah, khusyuk, dan juga merendahkan diri di hadapan Allah, keagungan Allah. Kemudian dia berdiri lagi, berdiri tegak, bersiap-siap untuk merendahkan diri lagi di hadapan Allah. Dia menyempurnakan segala bentuk penghinaan. Kemudian dia sujud lagi. Dari dia sujud lagi setelah dia berdiri, kemudian dia meletakkan, setelah dia artinya tadi sujud rukuk, kemudian dia bangkit, kemudian dia sujud, lalu dia meletakkan sesuatu yang paling mulia yang dia miliki tidak dari tubuhnya, yaitu wajahnya. Dia taruh dalam tanah, dia taruh ke tanah, dia tempelkan ke tanah dalam rangka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, keagungan Allah. Tunduk kehadapan, di hadapan keagungan Allah Rabbul Izzah. Dzullan li'izzatih, dalam rangka penghinaan terhadap ketinggian, keagungan Allah. Dan juga hatinya, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rendahkan tubuhnya di hadapan Allah. Kemudian khusyuk seluruh tubuhnya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia duduk dengan lurus. Yatadarra, menghambakan diri juga bagi Allah di hadapan keharibaannya. Lalu memohon keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kembali lagi kepada keadaannya yang pertama, dari kehinaan dan kekhusyuan dan juga kerendahan. Maka begitulah kebiasaan terus menerus dilakukan seorang yang salat. Itulah kebiasaannya sampai dia menyelesaikan salatnya. Kemudian dia duduk, yakni duduk tasyahud ketika dia ingin selesai dari salatnya. Memuji Allah sebagai Rabbnya, musalliman, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada nabinya dan kepada hambanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebaikan Allah, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah insyaallah taala akan kita bahas secara panjang lebar di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang
dengan sedikit lebih terperinci biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masih sekedar muqaddimah insyaallah. Fa'ayu syai'in ba'da hadihi al-ibadah min al-husn wa ayu kamalin wara'a hadha al-kamal wa ayu 'ubudiyyatin ashrafu min hadhihi al-'ubudiyyah. Tafadhal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka apalagi, yakni ibadah apalagi yang lebih baik daripada solat ini? Kesempurnaan apalagi setelah kesempurnaan seperti ini? Kemudian ibadah yang mana lagi yang lebih mulia daripada ibadah penghambaan yang seperti ini, yakni solat itu sendiri? Ayuhal ikhwatu wal akhawat, لكل عبادة ثمرة، فثمرة الصوم تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وثمرة الجهاد تسليم النفس التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها. أما ثمرة الصلاة فهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإقبال الله عز وجل على العبد. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج والعمرة، وإنما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وتأمل قوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة، إعلاما منه بأن عينه إنما تقر بدخوله فيها، كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أمنه. ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى منزله وقر فيه وسكن. إخواني dan akhwati fillah rahimakumullah. Ayuhal ikhwah wal akhwan. Di dalam setiap perintah yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah Allah, ibadah itu ada buah ataupun hasil yang didapatkan seorang hamba. Maka hasil ataupun faedah daripada puasa contohnya adalah tathhirun nafs, untuk mensucikan jiwa. Kemudian faedah daripada zakat adalah untuk mensucikan harta kita. Kemudian faedah daripada haji adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faedah jihad adalah kita menyerahkan jiwa kita, jiwa ruh kita yang yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membelinya dari kita, lalu Allah jadikan harganya surga sebagai harga daripada diri kita. Adapun salat ikhwatal iman rahimakumullah, salat itu di antara thamarah ataupun faedah buah daripada salat bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat menghadap Allah, dan Allah pun menghadap kepada kita, kepada hamba yang sedang salat padanya. Di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat, maka terkandung seluruh hal-hal yang sudah kita sebutkan di atas. Baik faedah kepada tubuh kita, hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita tadi. Oleh karena itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan bahwa qurratu ain, penyejuk hati beliau ada pada puasa.
Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan penyejuk hatiku berada dalam ada pada haji ataupun umrah, tidak. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Allah jadikan penyejuk hatiku adalah ketika sedang salat. Perhatikanlah hadirin sekalian, sabda Nabi SAW dalam ucapannya fi shalah, ketika sedang salat. Nabi SAW tidak mengatakan bisalah dengan salat. Nabi tidak mengatakan penyejuk Allah jadikan kesejukan hatiku yaitu dengan salat, tidak. Akan tetapi fisalah, yakni ketika sedang salat. Ketika sedang menunaikan salat. Sebagai i'lam, pemberitahuan kepada kita bahwa ainahu, kesejukan pandangan dan kesejukan hati Nabi SAW ketika dia sedang masuk dalam sholat itu, ketika sedang menunaikan sholat itu sendiri. Sebagaimana terjadi senangnya, sejuknya hati seseorang yang mencintai ketika dia berdua-duaan, dia menyatu dengan kekasihnya itu. Orang yang ketakutan, kapan dia tenang? Ketika dia sudah begitu masuk ke ruang aman yang merupakan benteng bagi dia. Kalau sudah masuk ke benteng pengaman, baru dia terasa aman masuk ke dalamnya. Maka qurratu ain, penyejuk hati Nabi SAW, yaitu istirahatnya hati beliau, senangnya hati beliau itu, begitulah ketika dalam sholat, sebagaimana ketenangan hati daripada kesusahan dan kelelahan Nabi SAW ketika dia sudah lelah atau letih dalam permasalahan, beliau mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis salah." Dirikanlah salat wahai Bilal, yakni qomatlah. Arihna biha, buatlah kita istirahat dengan salat. Artinya, qomatlah wahai Bilal, agar kita istirahat dengan salat itu daripada kepayahan, yakni asyawagil, yakni aktivitas-aktivitas kita. Sebagaimana istirahatnya orang yang keletihan, apabila dia sampai ke rumahnya, maka tenanglah dia dan sejuklah hatinya begitu sampai di rumah. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, فرق بين من يقول أرحنا بالصلاة وبين من يقول أرحنا منها. فالذي يقول أرحنا من الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة لقلبه سجن ولنفسه عائق ولجوارحه قيد. وأما الذي يقول أرحنا بالصلاة فإن الصلاة لقلبه نعيم ولنفسه بستان ولذة ولجوارحه راحة ولعينه قرة. فالصلاة بالنسبة للأول الذي يقول أرحنا منها سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات. فمثله مثل عبد دخل دار الملك والستر حاجب بينه وبين رب الدار، فهو من وراء الستر، فلذلك لم تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار، لأنه في حجب الشهوات وغيوم الهوى وبخار الأمان، فالقلب عليل والنفس مكبة على ما تهواه طالبة لحظها العاجل. فلهذا لا يريد أحد هؤلاء الصلاة إلا على إغماض، وليس له فيها راحة ولا رهبة، فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من هواه ودنياه. وأما الثاني الذي
يستريح بالصلاة، فالصلاة بستان قلوبهم وقرة عيونهم ولذة نفوسهم ورياض جوارحهم، فهم فيها يتقلبون في النعيم. فصلاة هؤلاء توجب لهم القرب والمنزلة من الله عز وجل، ويشاركون الأولين في ثوابهم، ويختصون بأعلاه وبالمنزلة والقربة، وهي قدر زائد على مجرد الثواب. فمثله كمثل عبد دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عينه واطمأنت نفسه وخشع قلبه وجوارحه، وعبد الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه. إخواني dan akhwati fillah rahimakumullah. Ada perbedaan antara orang yang mengatakan arihna biha, buatlah kita istirahat dengan salat, dengan orang yang mengatakan arihna minha, buatlah kita istirahat dari salat. Jadi ada orang yang mengatakan buatlah kita istirahat dengan salat, dan ada pula orang yang mengatakan buatlah kita lepas dari salat ini. Jadi beda antara dua orang tersebut. Maka yang pertama, orang yang mengatakan buatlah kita istirahat dari sholat, karena memang dia itu adalah sholat itu bagi dia itu adalah sijin, yakni penjara bagi dia sholat itu, membatasi aktivitasnya. Sholat itu bagi dia adalah penghalang bagi dirinya, sholat itu. Sholat itu bagi dia sebagai tali pengikat bagi anggota tubuhnya, sholat itu. Berbeda dengan mereka yang mengatakan arihna bis-salah, buatlah kita istirahat dengan sholat. Maka sholat itu adalah kenikmatan tersendiri di dalam hatinya. Sholat itu bagi dia adalah, bagi hatinya adalah bagaikan taman-taman yang sangat lezat, yang indah bagi hatinya. Dan juga sholat itu adalah merupakan istirahat bagi anggota tubuhnya di dalam salat. Oleh karena itu, yang pertama, orang yang mengatakan buatlah kita istirahat dari istirahatkanlah kita dari salat, arihna minha, maka salat itu bagi dia adalah penjara. Salat itu baginya adalah pengikat bagi anggota tubuhnya yang membatasi dirinya. Daripada yakni salat itu bagi dia adalah pembatas dan pengikat untuk melakukan seluruh perbuatan-perbuatan keji. Bisa jadi mereka dengan salat itu mendapatkan ampunan dari dosa dan mendapatkan pahala. Bisa jadi mereka mendapatkan kasih sayang Allah sesuai dengan batas peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat tersebut. Akan tetapi bisa jadi mereka juga disiksa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelalaian mereka dan kekurangan mereka di dalam menunaikan salat itu. Maka permisalan mereka adalah bagaikan seseorang yang memasuki rumah atau istana raja. Sementara pembatas antara dia dengan raja itu ada. Jadi dia tidak langsung bertemu dengan raja, ada dinding pembatas antara dia dengan sang raja. Jadi dia di belakang pembatas, di sitar, sementara raja di belakangnya. Oleh karena itu, hatinya tidak bisa sejuk memandang sang raja, melihat pemilik rumah. Kenapa? Karena memang ada syahwat yang mendinding antara dia dengan Rabbnya, dengan pemilik rumah. Adanya awan-awan yang menutup dirinya antara dia dengan Rabbnya. Oleh karena itu dia berada pada asap-asap andai-andai. Ya. Oleh karena itu hatinya itu sakit. Dirinya itu, hatinya itu selalu saja menempel dengan sesuatu yang ada pada hawa nafsunya, yaitu mencari
yakni bagian-bagian syahwat itu, yang yakni syahwat yang disegerakan. Oleh karena itu, orang yang seperti itu, maka dia memandang sebelah tentang sholat itu. Kemudian dia tidak merasa di dalam sholat itu ada rohah, ada kesenangan sama sekali. Dan dia tidak mendapatkan dalam sholat itu ada rohbah ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu berada dalam azab sampai dia keluar dari sholatnya, sehingga dia mendapatkan yang lain, ketenangan yang lain di luar sholat, berupa hawa nafsunya dan dunianya. Sementara yang kedua, yang mengatakan yastarihu bis salah, dia ingin istirahat dengan salat, maka bagi mereka salat itu adalah bagaikan taman-taman yang ada di dalam jiwa mereka, penyejuk hati, kelezatan jiwa, kemudian bagaikan taman-taman ataupun kebun-kebun bagi tubuhnya. Maka mereka yakni menikmati pindah dari satu taman ke taman yang lain di dalam sholat itu. Maka sholat mereka itu adalah mewajibkan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan pada mereka manzilah, kedudukan di hadapannya. Maka mereka pun ikut bersama orang-orang yang pertama, yakni seperti orang-orang pertama masuk Islam di dalam mendapatkan pahala sholat. Kemudian mereka mendapatkan kedudukan dan kurbah, kedekatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hiya qadrun zaid, dia adalah merupakan nilai tambah, bukan hanya sekedar pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka dapatkan. Maka permisalan mereka adalah seperti hamba budak yang masuk ke rumah, yakni sang raja. Maka sang raja pun membuka sitar, membuka pintu, membuka hijab. Tidak ada pembatas dinding antara dia dengan sang raja. Maka dia pun senang hatinya melihat sang raja, tenang hatinya dengannya. Maka khusyuk hatinya dan anggota tubuhnya di hadapan raja. Maka dia pun beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nampaklah baginya di dalam ucapan-ucapannya di dalam salat itu. أيها الإخوة والأخوات، أتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لطف علينا بأن فرض علينا الصلاة؟ فالله عز وجل لما امتحن عبده بالشهوات والنفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها أو الطباع المطالبة والشيطان المغوي يقتضي منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه، يعني أن هذه الأمور كلها تدعو الإنسان إلى أن يقع في المعاصي. اقتضت رحمة الله العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع منه، رادة عليه ما ذهب منه، مجددة له ما أخلق من إيمانه، وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان، حكمة ورحمة ليجم نفسه ويمحو بها ما يكتسبه من السيئات. فمثل الصلاة كمائدة هيأها الله تعالى للعبد، جمعت من جميع الألوان والتحف والعطايا، ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المائدة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المائدة، ليست في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه،
وليثيبه عليه نورا خاصا وقوة في قلبه وجوارحه وثوابا خاصا يوم لقائه. فيصدر المدعو فينقلب ويذهب من هذه المائدة وقد أشبعه وأرواه وخلع عليه خلع القبول وأغناه، لأن القلب كان قبل هذه المأدبة قبل هذه المائدة قد ناله من القحط والجدب والجوع والظمأ والعري والسقم ما ناله، فأصدره من عنده وقد أعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. Muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Di mana di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah fardukan kepada mereka salat itu. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan syahwat dan juga jiwa yang selalu mengajak kepada syahwat, hawa nafsu yang selalu menginginkan untuk ditunaikan kemauannya, ataupun tabiat yang selalu menuntut, ditambah lagi syaitan yang selalu menipu daya kita, maka ujian-ujian ini semua menyebabkan hilangnya bagian kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berkurang. Ini semua mengajak kita kepada hawa nafsu, membuat kita jatuh kepada kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ini. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang maha tinggi dan maha kasih sayang, Allah dengan hikmahnya mensyariatkan salat itu, yakni dengan berbagai salat, yakni kepada kita. Sehingga salat itu sendiri, dengan salat itu dapat menolak hal-hal yang tadi, memperbaharui apa yang sudah usang daripada imannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara dua salat itu ada pembatas, ada masa, yaitu antara subuh kemudian zuhur, tentu ada masa, kemudian zuhur asar ada masa. Itu adalah hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian datang lagi salat, maka hilang lagi dosanya yang telah dia lakukan. Begitulah seterusnya, jatuh lagi ke dalam maksiat, kemudian datang lagi salat. Maka permisalan salat ini, ikhwatal iman rahimakumullah, tidak ubahnya bagaikan meja makan yang penuh dengan hidangan-hidangan makanan yang Allah siapkan untuk para hamba. Allah Subhanahu wa taala sudah kumpulkan, yakni berbagai macam warna dan juga pemberian-pemberian di atas meja makan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepadanya 5 kali di dalam sehari semalam. Allah jadikan pada tiap satu warna daripada warna-warna ma'dubah, yakni hidangan tersebut, ada kelezatan, ada manfaat, ada kemaslahatan padanya. Kemudian memberikan wakar, harga diri, ketenangan bagi seorang hamba tersebut yang telah Allah panggil untuk memakan makanan itu. Kemudian yakni yang tidak, kenapa? Begitulah, setiap satu warna daripada warna-warna makanan itu ada kelezatan, ada kemaslahatan, ada manfaat khusus yang tidak ada pada warna makanan yang lain. Agar apa? Agar sempurna kelezatan hamba pada tiap-tiap warna ataupun bentuk atau macam daripada macam-macam peribadatan yang ada dalam salat. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan hambanya dengan berbagai macam, yakni kemuliaan,
Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada tiap satu daripada perbuatan-perbuatan di dalam salat itu perubudiahan, penghambaan yang dapat mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan padanya yakni pemberian berupa cahaya yang khusus, nuran, cahaya. Kemudian Allah berikan padanya kekuatan di dalam hatinya dan anggota tubuhnya dengan salat itu. Dan Allah siapkan untuknya pahala khusus ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Sehingga muncullah yakni daripada makanan-makanan tersebut, yaitu sesuatu yang mengenyangkannya dan membuatnya adalah dia kenyang dengan makanan dan kenyang dengan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripadanya yaitu subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah cukupkan dia daripada keinginan terhadap makanan yang lain. Karena kenapa? Karena hati saat itu sebelum dia memakan makanan daripada hidangan yang Allah siapkan tersebut, sebelumnya dia itu berada di dalam kekeringan, berada di dalam musim kemarau, berada di dalam al-ju', yakni kelaparan, berada di dalam kehausan, berada di dalam al-uri, yakni dia berada dalam kondisi telanjang tidak berpakaian. Kemudian penyakit yang dia dapatkan, kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepadanya makanan-makanan, Allah berikan padanya minuman-minuman, lalu Allah berikan padanya pakaian-pakaian dan sesuatu yang mencukupkan dirinya dengan salat itu. أيها الإخوة والأخوات، الله عز وجل خلق لنا هذه الجوارح، اليدان والرجلان والعينان والأذنان واللسان، فهذه الجوارح الناس في تعاملهم معها على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا هو الذي تاجر مع الله عز وجل بأرباح التجارة وباع نفسه لله تعالى بأرباح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. فمثله كمثل رجل أقطع أرضا واسعة، أعطي أرضا واسعة وأعين بآلات الحرث والبذر وأعطي ما يكفيه لسقيها، فحرثها وهيأها للزراعة وبذر فيها من أنواع الغلال وغرس فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع، ثم لم يهملها بل أقام عليها الحرس وحفظها من المفسدين وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منها ويغرس عوض ما يبس وينقي الفساد الذي يقع فيها ويقطع شوكها ويستعين بغلتها على عمارتها. فهذا مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له، إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه،
وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد، فهو يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. أيها الإخوة والأخوات sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita anggota tubuh. Allah ciptakan bagi kita, Allah berikan pada kita dua hidung, dua telinga, dua tangan, dua kaki dan seterusnya. Maka bermacam-macam manusia di dalam mempergunakan anggota tubuh ini. Jadi di dalam hal mempergunakan anggota tubuh ini ada tiga tipe manusia di dalam itu. Yang pertama, ada yang menggunakan anggota tubuhnya sebagaimana memang untuk itu diciptakan, sebagaimana diinginkan daripada anggota tubuh itu. Maka orang-orang seperti inilah yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan yang menguntungkan. Dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang mahal. Maka salat itu dibuat Allah Subhanahu wa taala agar kita menggunakan anggota tubuh semuanya di dalam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia mengikuti pergerakan hati di dalam menghamba kepada Rabb-nya. Maka permisalan mereka adalah seperti seorang yang diberikan kepadanya yakni satu petak tanah yang luas. Dia dibantu dengan alat-alat pertanian dan juga dia diberikan kepadanya bibit-bibit. Diberikan kepadanya apa yang dibutuhkan berupa air untuk menyirami. Lalu orang tersebut pun menanam tanamannya, menyiapkan yakni tumbuhan-tumbuhan itu semua, yakni pertaniannya. Lalu dia pun menanam bibit yang sudah siap dengan yakni apa namanya berbagai tumbuh-tumbuhan. Maka dia pun menanam pada sepetak tanah yang luas tersebut berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya. Maka dia pun siangi tanahnya. Kemudian dia apa namanya? Dia tanami dengan berbagai macam tanaman. Kemudian dia pun tidak menyia-nyiakan tanaman-tanamannya. Akan tetapi dia pun menyiapkan pekerja untuknya. Dia menjaganya daripada tangan-tangan perusak. Dia selalu memeliharanya, menjaganya setiap hari. Dia perbaiki yang rusak. Dia tanami kembali apabila ada tanaman yang sudah mati, dia ganti dengan tanaman baru. Kemudian dia buang hal-hal yang merusak tanaman. Kemudian dia potong duri-duri yang muncul. Lalu dia pun yakni memanfaatkan hasil tanaman tersebut untuk yakni memperbaiki tanaman itu. Maka inilah permisalan bagi mereka yang selalu sadar, selalu yaqadhah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersiap untuk melakukan sesuatu yang memang untuk itulah mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bergerak, ketika dia diam, ketika berdiri, ketika duduk, ketika dia makan atau minum, ketika dia tidur atau berpakaian atau berbicara ataupun dia sedang diam, itu semua dia lakukan adalah baginya mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya, dan tidak ada sedikit pun dari gerakan-gerakan itu yang menjadi malapetaka untuknya. Oleh karena itu, dia selalu berada di dalam zikir kepada Allah, selalu berada di dalam ketaatan dan kurbah, kedekatan kepada Allah, dan bertambah dan bertambah lagi kedekatannya dan pahalanya di sisi Allah Rabb-nya. Maka orang seperti inilah yataqallab, maka dia itu siang malamnya itu berada pada ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan al-awwal man ista'mala hadhihi al-jawarih fi ma khuliqat lah.
الثاني من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له، فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل عنه وجزيل ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. فمثله كرجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوى السباع والهوام أي الحيوانات، ومطرحاً للجيف والأنتان، وجعلها معقلاً يأوي إليه كل مفسد ومؤذ ولص، وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. فهذا مثال أهل الخيانة، إذا فعل ذلك كان عليه لا له، وكان في طرد وإبعاد وخسران. أما الثالث فهو من عطر جوارحه وأماتها بالبطالة، فهذا أيضا خاسر أعظم خسارة. فإن العبد إنما خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة، وأبغض الخلق إلى الله البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة، فهذا كل على الدنيا والدين. فمثله بمنزلة رجل عطل الأرض وأهملها وأرسل المال ضائعا في الصحارى فقعد مذموما محسورا. فهذا مثال أهل الغفلة، إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط، فهو يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة والهوى، فعطل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. فالله سبحانه وتعالى دعا عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه بهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه سبحانه وتعالى. إخوان dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama adalah permisalan bagi mereka yang menggunakan anggota tubuhnya sebagaimana dia diciptakan. Adapun jenis manusia yang kedua, yaitu mereka-mereka yang menggunakan anggota tubuhnya pada sesuatu yang bukan untuk diciptakan untuk itu. Mereka yakni bukan dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Maka inilah orang-orang yang merugi usahanya, orang-orang yang merugi perdagangannya. Dia hilang daripadanya keredoan Allah Subhanahu wa taala, hilang daripadanya pahala Allah, bahkan sebaliknya dia mendapatkan murka Allah dan juga siksa Allah yang sangat pedih. Permisalan mereka adalah seperti mereka yang mengambil sepetak tanah juga, namun dia jadikan sepetak tanah yang luas itu sebagai tempat bagi binatang-binatang yang jelek dan binatang-binatang buas. Dia jadikan tanah itu justru untuk pembuangan, yakni pembuangan-pembuangan yang busuk-busuk, pembuangan yakni sesuatu yang binatang-binatang yang sudah mati. Dia jadikan justru tanah tersebut tempat berlindungnya setiap perusak, setiap orang yang ingin melakukan seperti para perampok, para pencuri. Dia jadikan itu sebagai markas bagi mereka. Maka dia pun
mengambil, yakni dia tidak mengambil seperti yang pertama itu menanami dan melakukan hal-hal yang baik padanya. Jadi sesuatu yang dia ambil itu berupa bibit, berupa alat-alat yang tadi, justru dia palingkan untuk kehidupan orang-orang tadi yang perusak tadi, untuk list, untuk para perampok dan pencuri tadi. Maka permisalan orang tersebut adalah, inilah orang-orang para pengkhianat, ahlul jinayah, mereka-mereka yang selalu pelaku-pelaku kriminal. Ya, apabila dia lakukan seperti ini, maka itu adalah justru anggota tubuhnya itu menjadi siksa baginya dan bukan menjadi manfaat baginya. Maka dia berada di dalam kondisi terusir, dijauhi orang, dan orang yang sangat merugi. Maka dia berada di tanah itu, berpindah dari sisi ke sisi yang lain, dihitung sebagai pengkhianat, sebagai orang yang melakukan yakni kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kepemilikan tanah tersebut bukan untuk membantu dia menyelisih perintah Allah. Maka dia adalah orang yang betul-betul janin mutaaddin, orang yang membuat kriminal, membuat kerusakan, dan orang yang membuat berbuat zalim, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam nikmat-nikmat Allah. Maka dia akan disiksa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, yang dia jadikan bukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jenis manusia yang ketiga. Dia adalah yakni membuat menganggurkan tubuhnya, tidak beraktivitas. Tidak juga melakukan kerusakan, tetapi juga diam. Jadi dia mematikan anggota tubuhnya dengan batalah, dengan pengangguran, tidak beraktivitas. Maka orang seperti ini juga orang yang merugi dengan kerugian yang sangat besar. Karena seorang hamba sesungguhnya dia diciptakan adalah untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menganggur. Maka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah al-battal, para pengangguran, pengangguran berat, yang yaitu orang-orang yang tidak ada kesibukan untuk dunianya, apalagi kesibukan di dalam mencari akhiratnya. Maka inilah kallun ala dunya wad-din. Orang-orang seperti ini hanyalah menjadi beban terhadap dunia ini dan juga beban terhadap agama Allah. Maka permisalan orang seperti ini adalah orang yang membiarkan tanah tadi, tidak menanaminya dan mengurusinya. Adapun air yang sudah disiapkan untuknya, malah dia justru alirkan ke tempat-tempat, yakni bagaikan padang pasir yang begitu datang disirup, dihirupnya, dimakannya, diminumnya semuanya tanpa memberikan faedah. Ya, maka dia pun duduk dalam keadaan tanpa mendapatkan hasil, hanya berpangku tangan seperti ini dalam keadaan merugi tanpa ada panen. Maka inilah permisalan bagi mereka orang yang selalu lalai. Inilah permisalan orang-orang yang lalai. Apabila dia melakukan seperti itu, berada dalam kelalaian dan pengangguran, dan menyia-nyiakan waktu dan anggota tubuhnya, maka dia berada dalam kondisi seperti itu, dihitung sebagai orang yang lalai dan orang yang mengekor hawa nafsunya. Maka orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan memperturutkan keinginan jiwanya, oleh karena itu dia tidak mencari dengan itu ridha Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang seperti ini juga adalah orang yang betul-betul merugi, karena dia telah menyia-nyiakan waktu dan umurnya kepada sesuatu yang tidak ada harganya. Ya, daripada, dan dia meninggalkan sebaik-baik yakni ribih pendapatan dan juga sebaik-baik perdagangan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah, menuju salat lima waktu ini.
sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah siapkan bagi mereka di dalam salat itu berbagai macam ibadah-ibadah kepadanya, agar hamba itu mendapatkan dari setiap ucapan dan perbuatan mereka dalam salat, dalam setiap pergerakan dan diamnya mereka, yaitu bagiannya hadzuhum min ataya, bagian-bagiannya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dari sisinya. Khitaman, نبدأ إن شاء الله تعالى من يوم غد شرح هذه العبوديات التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة، وإن شاء الله تعالى سنلمس أثر هذه العبودية وكيف أن الصلاة تكون قرة عين لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يتفقه في دينه وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebagai penutupan ikhwatal iman, insyaallah taala besok kita akan mulai mensyarahkan perkara-perkara ini yang insyaallah taala kita akan merasakan dan akan kita bahas lebih lanjut tentang buah dan faedah-faedah daripada ibadah yaitu salat, yang merupakan qurratu ain, yaitu penyejuk hati bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yakni mendapatkan faedah daripada ibadah ini. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani ikhwatal iman rahimakumullah, silahkan bagi ikhwah kita yang ingin bertanya, kita masih punya waktu insyaallah sampai jam 10. Kita masih ada berapa menit lagi, silahkan bisa melalui tulisan ataupun pertanyaan langsung. Ada yang ingin pertanyaan langsung, silahkan. Iya, ada yang ingin langsung bertanya atau melalui ini, melalui tulisan. Ya, silakan juga akhwat juga bisa menulis pertanyaan dan ini. Pertanyaan dari ikhwah kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah solat ada hubungannya dengan surah An-Nur ayat 35? Mohon dijelaskan tafsir dan hubungannya dengan solat. Jazakallah. Iya. Qala ya Syekh, ya Syekhana, hal hunaka alaqah baina surah An-Nur al-ayah 35 ma as-salah. Yani hal yumkin tufassir ya Syekh mal maqsud min yani hadhihi al-ayah idza kanat hunaka alaqah bis-salah. Jazakallah khair. Surah An-Nur ayat 35, ayat yang mana itu? Misalnya ini. Ada yang bawa ini, afwan, ada yang bawa mushaf. الآية 35 التي يسأل عنها السائل هي قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
الآية التي بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فسؤال السائل: أن الآية 35 لها علاقة بالصلاة؟ لا أدري، الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة. Intinya Syekh masih perlu memurajaah, karena kalau dikaitkan dengan harus dikaitkan dengan salat, beliau tidak mengetahuinya, perlu untuk murajaah sehingga beliau tidak tahu ininya, kaitannya dengan salat. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya seseorang yang meninggalkan salat setelah berlakunya waktu, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, apakah bisa diganti di waktu lain? Beberapa madhab mewajibkan untuk tetap mengganti salatnya. Bagaimana menurut pendapat Syekh? Qala Syekhana, mal hukum dakhala waktu salah wa ar-rajul yata'ammad fi tarkiha, fahal yajuz lahu an yaqdiha fi ghairi waqtiha? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla yaqul: Innas salata kanat على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن وقت محدد تقام فيه الصلوات. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا بل متوعدا فئة من الناس، حيث قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون هلكنا جميعا، لكن الحمد لله. الذين هم عن صلاتهم ساهون كما فسرها السلف: الذين ينتظرون خروج وقت الصلاة فيصلونها. فهذا الذي يتعمد خروج وقت الصلاة ثم يصليها قضاء، نقول هذا لا قضاء له، وهو آثم على تعمده لترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. حالة صورة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. إنسان كان نائم متعب أو وضع المنبه ولم يستيقظ، استيقظ وقد خرج الوقت، هذا الوقت هو وقت الصلاة، لأنه لم يفرط ولم يتعمد حتى يخرج وقت الصلاة. هذا ليس مثل رجل يعني يضع المنبه في الليل في الساعة مثلا 6:30، وقت الذهاب إلى العمل، يقول: أقوم أصلي وأذهب إلى العمل، والصلاة والشمس تطلع مثلا 6:00، هذه صلاته غير مقبولة، وهذه الصلاة غير جائزة، لأن الصلاة ربنا وضع لها أوقاتا، فلا يجوز لأحد أن يقدم أو يؤخر كما يشاء، والله تعالى أعلم. إخوة الإيمان رحمكم الله، بسم الله، كتب اليوم الله سبحانه وتعالى برفرمان: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang Allah telah tentukan waktunya kepada orang-orang beriman. Dengan demikian salat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Kemudian Allah SWT di dalam ayat yang lain memperingatkan kita daripada melalaikan salat dari waktunya. Firman Allah: fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan alladzina hum, Allah tidak mengatakan alladzina hum yakni fi salatihim sahun. Allah tidak mengatakan yaitu mereka-mereka yang lalai dalam salat. Tapi Allah mengatakan lalai dari salat. Ini menunjukkan mereka yang lalai yakni tidak menunaikan salat itu sampai keluar waktunya. Kalau sempat Allah mengatakan orang yang lalai di dalam sholatnya ketika sholat, niscaya celaka kita semua. Siapa di antara kita ini yang tidak lalai sedang sholat? Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah melalaikan sholatnya sehingga keluar waktunya. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda:
bain ar-rajul wal kufur tarkus shalah. Antara pembatas antara seorang dengan kekafiran itu adalah salat. Kemudian oleh karena itu di dalam hadis yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Dengan demikian, orang yang beda antara orang yang sengaja meninggalkan sholat dari sampai keluar waktunya dengan mereka yang tidak sengaja meninggalkan sholat dari waktunya tapi tidak sengaja. Oleh karena itu, mereka yang sengaja tidak sholat, misalkan tidak tidur sehingga larut malam, baru nanti dia bangunnya jam 6, jam 7 misalkan, baru dia sholat dengan sengaja. Orang seperti ini tidak diterima dari mereka sholat. Iya, demikian ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sholat yang tidak sesuai sunnah yang ya syekh, adakah pahala untuk orang tersebut? Qala syekh, hal kaif bin nisbati li sholatil ladhina la laysat kama sallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna fi bidakhil ma halahum thawab am la. Law yani wadhah mithal al bidah yusallun laysa mithl sunnah mathalan rubbama yakhshid yusalli fihi izharun niyyah aw yani ada'uha laysa fihi khushu' aw la adri, walakin as-su'al kana shaykh tayyib واضح إن شاء الله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى كأننا نراه. ولذلك يجب على المسلم أن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء إذا فعلها الإنسان تبطل الصلاة، كأن يكون الخلل في الأركان مثل عدم الطمأنينة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. إنسان لا يطمئن في الصلاة، إذا وقف يقرأ بسرعة، إذا ركع يعني مجرد ما ركع يرفع، وإذا رفع لا يعتدل قائما، لا يرفع ثم يسجد، هذا صلاته باطلة لأنه أخل بماذا؟ بشيء من أركان الصلاة. أما السنن، كلما فعلت سنن الصلاة وجئت بها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أخذت أجرا أكثر، وكلما قللت من هذه السنن كلما قل أجرك، وكلنا يبحث عن الأجر، لا يوجد عندنا أحد أو فينا أحد ما شاء الله عنده حسنات مكتفي بالحسنات لا يحتاج إلى الزيادة، كلنا نحتاج إلى الزيادة. أما يعني ما يقع في صلاة البعض من بعض البدع فهذا أيضا منقص من أجر الصلاة، و يعني إن كانت هذه البدع يعني يتعمدها الإنسان ويعلم أنها ليست من الصلاة ويفعلها في الصلاة فهذا قد تبطل صلاته، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. وهؤلاء يعني من اسمهم يفعلون بدع، إذا لا يحرصون على السنة، فإذا سيكون الأجر والثواب ناقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Iya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi SAW. Maka mereka-mereka yang salat tidak seperti salat apa, nah kita sebenarnya tidak juga melihat bagaimana Rasulullah SAW salat dengan mata kepala kita. Akan tetapi
para sahabat telah menukilkan semua gerak-gerik Nabi SAW dalam sholat secara sempurna, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu sholat. Mengenai tentang mereka yang tidak sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita lihat dulu. Di antara perbuatan-perbuatan sholat itu ada yang bersifatnya itu rukun sholat. Apabila yang dia tinggalkan itu merupakan rukun sholat, seperti tuma'ninah tidak ada, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, ya tanpa ada tuma'ninah, hanya ngangkat-ngangkat gitu aja, ya maka sholatnya itu batil, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu rukun daripada rukun sholat itu sendiri. Adapun yang dia lalaikan itu perkara sunnah, maka permasalahan yang sunnah, setiap kita melakukan yang sunnah, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan tambahan-tambahan kebaikan di sisi Allah? Maka sholat-sholat yang ada bid'ahnya tentu tidak syak, itu adalah akan mengurangi pahala sholat itu sendiri. Bahkan bisa jadi kalau bid'ahnya sampai membatalkan sholat, ya maka sholatnya itu dia yakni akan minimal mengurangi ataupun membatalkan sholatnya itu waliyadzubillah. Kemudian ada yang ingin bertanya secara langsung enggak? Ada? Oh, ya silakan, kalau ada yang ingin secara langsung ingin bertanya. Ada? Oh ya silakan, tafadhalahi. Oh, jadi begitu la ilaha illallah langsung Allah Akbar, Allah Akbar gitu. Qala Syekh, ma hukmu al-iqamah mubasharah ba'da al-adhan fi salat al-maghrib? Yantahi la ilaha illallah mubasharah, Allah Akbar, Allah Akbar, shallallahu alaihi wa sallam. Ma hukmu li hadha? Al-asl, na'am. Hum yada'unana thumma yatrukunana kada. Hayya ala salat thumma na'ti. La, al-asl an yakun hunak fasil bayna al-adhan wa al-iqamah. فالآن أقل ما فيها إذا يعني لما ينتهي المؤذن الأذان هناك الدعاء عقب الأذان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم يعني يكون بين الأذان والإقامة صلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، صلاة السنة، قد تكون سنة راتبة قد تكون نافلة، فهؤلاء يخالفون السنة ويحرمون يعني أنفسهم الأجر ويحرمون غيرهم أيضا الأجر من يعني أداء السنة ومن إدراك تكبيرة الإحرام، فهذا الفعل خطأ والله تعالى. Iya. Beliau mengatakan bahwa hukum asalnya itu sebenarnya tentu harus ada jeda seharusnya antara azan dan qomat tersebut. Karena setelah azan itu sendiri kan ada zikir apa doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamma wassalatul qa'imah dan seterusnya. Kemudian tentu di antara dua azan itu, maksudnya azan dan qomat, ada salat. Nabi SAW di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Bainal adhanan bainal adhani bainal baina kulli adhanaini salah." Jadi di antara dua adzan itu, yakni adzan dan iqamat itu ada salat. Bisa salat sunnah, salat yakni qabliyah bila qabliyah, kemudian salat wudu dan seterusnya. Dengan mereka melakukan langsung qomat, berarti mereka telah menghalangi kaum muslimin untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak seperti itu. Ya, ini artinya sekedar ya tidak sepantasnya seperti itu. Iya, ada lagi, kawan? Oh ya, tafadhalahi. Coba angkat suara sedikit. Bagaimana hukum menggunakan salat menggunakan celana panjang? Oh iya. Qala syekh asal syekh ana ma hukum as-salah bi bil bantalun. Bil bantalun ini ya sirwal kan. As-salah bil bantalun was-sirwal yani kama dzakara ahli al-ilm idza kana dayyiqan bihaythu annahu yufassil a'dha' al-insan fas-salah la tajuz. إن كان البنطلون واسع فضفاض بحيث لا يجسد العورة وأعضاء الجسم فالصلاة صحيحة إن شاء الله.
لا تصح إذا كان فضفاض تصح إذا كان ضيق ما تصح. Beliau mengatakan ya akhil karim bahwa salat dengan celana panjang itu sebagaimana disebutkan ahli ilmu, apabila lihat dulu celananya. Apabila celananya itu betul-betul sempit sehingga dia merincikan lekuk-lekuk tubuh, maka salat sepertinya tidak sah. Tapi apabila salatnya itu jenis celananya itu biarpun celana panjang tetapi lebar, tidak membentuk tubuh, maka sah salatnya insyaallah. Ada lagi, ikhwan? Oh ya, ini Ustaz, saya pernah mendengar seorang ustaz dari yang dai yang mengatakan bahwa hadis Rasulullah SAW, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Hadis itu hanya untuk sahabat, bukan untuk umat sekarang, dengan alasan tidak mungkin umat saat ini melihat Rasulullah SAW. Sebagai talabul ilmi, apa yang harus kita lakukan atau perbuat terhadap masalah ini? Syukran. Qala ya Syekh Yasal, hunaka da'i ahadu du'at yaqul anna hadisun Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, hadha li sahabah faqad, amma lana al-an la nara, fa la nasati an nara Rasulullah SAW. Idhan ma mawqifuna min hadhihi al-maqula? إذن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو للصحابة فقط، نحن لا نلزم بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة، وهذا الخطاب خطاب لمن بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يقول أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هل كان هناك بدع وضلالات عند الصحابة؟ طبعا لا، ولكن هذا تعليم ويعني للأمة، ويعني إعلان بالبراءة من البدع إلى يوم القيامة. فإذا قلنا يعني هذه المقولة أن صلوا كما رأيتم يصلي خاص بالصحابة، هذا إذن سينطبق على كل العبادات. في الحج خذوا مناسككم، هذا خطاب للصحابة، إذن ما في حج خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. Iya, beliau mengatakan terhadap permasalahan seperti ini, kalau kita katakan seperti, jadinya kita enggak beragama dong jadinya. Berarti agama itu untuk sahabat saja jadinya. Iya, begitu jadinya kalau kita katakan seperti itu. Nabi SAW setiap khutbah beliau sering menyebutkan wa khairul hadi hadi Nabi SAW, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW peringatkan tentang bid'ah, iya, tentang bid'ah dan seterusnya. Kalau kita katakan seperti, berarti haji juga nanti haji juga itu kan untuk para sahabat, berarti nggak ada haji. Akhirnya kita tidak beragama kalau seperti itu pemahamannya. Oleh karena ini tidak syak lagi ini adalah kita mengetahui bahwa setiap khitab untuk para sahabat itu khitab buat kita juga. Kalau tidak, tentu tidak tersisa lagi dari agama ini kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi ya ikhwan yang ingin meringkas pertanyaan yang secara langsung? Ayah, tafadhalah. هذا ما يعني سنتحدث عنه إن شاء الله في الدروس القادمة. الأخ يقول ما حكم صلاة من لا يفهم ما يقرأ؟ إن كان يستطيع أن يفهم ولم يفهم فهذا يأثم، إن كان لا يستطيع أن يفهم فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن كيف سيخشع الإنسان في الصلاة؟ كيف ستكون الصلاة قرة عين له إذا لم يفهم الكلام الذي يعني يتكلم به؟ وهذا هو محور دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. Pembahasan ini insyaallah secara terperinci akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi tapi secara global jawabannya adalah
apabila seorang tersebut dia mampu sebenarnya untuk memahami bacaan salat tapi dia tidak mau memahaminya, dia diberikan Allah kemampuan tapi enggak mau peduli, orang tersebut berdosa dia. Tapi ada orang tertentu dia berusaha belajar bahasa Arab khususnya bacaan salat tapi dia enggak paham-paham, maka kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani hamba di atas kemampuannya. Demikian ikhwan. Bagaimana ikhwan, sudah jam 10 antum mau kerja? Masih ada? Ini insyaallah pertanyaan terakhir itu bagaimana? Hah? Ya silakan akhirkan ini. Tafadhol. Apakah kita harus mengulangi salat yang kita yakin yang tidak khusyuk ketika selesai salat tersebut? Ah iya. Bahkan ketika kita ulangi lagi lebih tidak khusyuk lagi. Iya. قال يا شيخنا هل يجب علينا أن نكرر الصلاة لما نشعر أن صلاتنا لم نخشع فيه ونجرب أن نكرر فإذا صلاتنا ليس أيضا فيه خشوع؟ نعم يا شيخ. لا يشرع التكرار، لكن يعني أذكر لكم صورة. إنسان دخل في الصلاة قال الله أكبر ثم لم ينتبه إلا هو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ما صلى، هذا ما صلى أصلا، هذا يجب عليه أن، لا أقول يعيد، هو لم يصلي أصلا، يجب عليه أن يصلي الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة يكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، فلا يكتب لأحد منا أكثر من النصف. تخيل يكتب لك من العشر إلى النصف. فعلينا أن نستحضر قلوبنا في صلاتنا حتى ننال الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعني سنعرفه إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة، والله أعلم. Dalam kasus seperti ini kata beliau tidak syariatkan untuk diulang-ulangi. Jadi akan tetapi saya kasih satu bentuk salat. Ada orang itu dia mengucapkan masuk dalam salatnya Allahu Akbar. Dia tidak teringat dalam salat kecuali Assalamualaikum warahmatullahi. Dia takbir, salam itu aja dia ingat. Maka orang seperti ini belum salat sebenarnya. Orang ini enggak salat, enggaklah dia mengulangi sholatnya. Dia ingat bacaan-bacaannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu menyebutkan tentang paha, tentang kondisi orang-orang yang sholat seperti itu. Nah, kata Sallam, ar-rajul, seorang itu sholat, dia tidak mendapatkan dari pahalanya kecuali ada yang separohnya, kemudian sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, seperdelapannya, sepersepuluh dan seterusnya. Jadi begitulah. Oleh karena itu kita hendaklah berusaha menghadirkan hati kita di dalam salat agar kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Kita cukupkan ikhwan insyaallah biidznillah kita bersama Syekh dua kali pertemuan lagi biidznillah. Kita sampai tanggal 30 dan kiranya antum bisa hadir lagi insyaallah dan beliau akan lebih memperinci insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan pada syekh kita, nafa'allah bi syekhina, dan juga keberkahan bagi antum. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu syekhana al-fadil khairal jazaa wa nafa'allahu bi ilmihi al-ibada wal bilad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.